pasien ini yang tadinya tidak bisa jalan bagus atau tidak bisa berdiri dengan bagus ya, pasti di tempat tidur, dan pasien ini rasa seseknya luar biasa, nafasnya apa namanya matanya masih kurang terang kabur ya. Nah, pasien ini belum 24 jam pasien ini akan dipulangkan ya. Pasien ini karena sudah enak semua, sudah bisa berdiri ya, sudah bisa tangan kaki diangkat ya, lalu nafasnya udah lega ya, matanya udah ini apa ceritakan Pak. Ya, oke. Saya setelah dioperasi sama dokter ternyata berubah, dari nafas lebih enak, pikiran juga lebih jernih, mata juga lebih enak kelihatnya, udah bisa berdiri tegak, terus udah bisa jalan sedikit, tidak penting lagi sekarang ya, dan matanya yang sebelah kanan tadinya kecil sekarang, sekarang sudah mulai membaik ya, membaik. Jadi ini belum 24 jam Mas Eni kan? Belum 24 jam akan ini. Pulang ke Bandung Mas Eni. Saya sudah diizinkan pulang sama dokter dan hari ini pulang ke Bandung. Oke, terima kasih. Mas Eni ini sekarang sudah bisa jalan sendiri, coba Bapak jalan, tadinya nggak bisa jalan. Langsung, oke. Mari. Ya, kembali Pak. Luar biasa. Ya. Nah, ini belum 24 jam sudah begini ya. Mudah-mudahan Bapak bisa kembali normal. Ya. Oke. Okay. Pasien stroke hampir setahun, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, matanya kurang terang. Pasien ini lekas letih. Ya. Nafasnya sesak. Pasien ini juga enggak ada perbaikan, sudah berobat ke beberapa rumah sakit, tapi nggak ada perubahan, ya. Makin memburuk. Pasien datang ke saya, kemudian pasien saya lakukan operasi. Ya. Operasinya belum 24 jam. Pasien yang tadinya stroke, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, belum 24 jam pasien ini bisa tegak dan bisa jalan dengan cepat. Dan rencana pasien ini akan pulang ke rumahnya sebelum 24 jam. Mudah-mudahan dengan latihan biasa akan lebih lancar lagi dan membaik terus.